kemarin itu. Lah? Ada. Suci ini pun bagi kita. Di bahagian kucing ini kita mempunyai ketiga kategori. Maka yang menjadi cabaran untuk kita meneliti keperluan ketiga kategori ini demi memastikan apa yang ingin kerajaan sampaikan. Budak-budak kampung yang dapat kerja bersungguh-sungguh, yang dapat kerja dengan bersungguh-sungguh. Bisnes memang ada, walaupun perlahan-perlahan tidak, bukan bisnes-bisnes besar, tapi saya dapat nampak itu bisnes satu hari makin baik. Ini yang penting. Kalau kita beri banyak duit itu bisnes besar-besar, kadar besar-besar, dua hari tutup lagi, tidak guna. Tapi kita beri pertolongan macam kemas yang kuat, alatan dan bahan-bahan dan khusus-khusus, ya, ini saya rasa sangat bagus sekali. Saya nampak dalam N13 ada yang boleh jadi contoh-contoh kepada orang lain. Ya. Ada satu pantun untuk menutupan. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya. Malaysia prihatin, aman sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-65. Sekian, terima kasih. Mohon Yang Berhormat untuk berada di tengah pentas dan majlis dengan penuh takzimnya menjemput Yang Berbahagia pengarah kemas kita dan Tuan DO kita untuk mengiringi Yang Berhormat untuk penyampaian cendah hati kepada moderator dan panel kita pada pagi ini. Baiklah, kita ingin menjemput moderator kita pada pagi ini, Encik Iwan Haji Dastri, untuk penyampaian cedera hati kenangan daripada kami Jabatan Kemas di Sarawak. Terima kasih. Seorang pelakon, seorang penyanyi, seorang host, MC, pelawak, semuanya. Yes. Pegang mas kejap, okay. Dan seterusnya kita pergi dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Encik Helmi bin Cik. Terima kasih, silakan. Terima kasih Encik Helmi kerana sudi berkongsi cerita tentang macam mana nak membangunkan batik di negeri Sarawak ni tadi. Ini adalah ikon fashion untuk batik Yang Berhormat, untuk makluman. Seterusnya moderator kita yang ketiga, iaitu Puan Suraya binti Yusuf. Ini adalah orangnya yang selalu membuat sulaman yang ada putih. Okey, kita nak ambil gambar dulu, okey. Seterusnya Yang Berbahagia, Encik Kerudi menyampaikan segala kehargaan kepada umat kita. Terima kasih Yang Berhormat, ini adalah tanda kasih daripada kami warga Kemas atas kesudian Yang Berhormat untuk hadir bersama-sama kami pada pagi ini. Baiklah. Dengan gelak tertawa, lalu
memang masyarakat dalam 200 lebih untuk gaun boleh dipasarkan. Okey, sekarang saya mulakan untuk demonstrasinya. Sebab tu, ini kita pusing saja yang besar. Ini kayu ni untuk saya tahan dia punya kain supaya dia perjalanan era kain itu. Okey. Sini kecil tetapi untuk projek menambah pendapatan dia lumayan untuk masyarakat. Dia macam getah kalau zaman-zaman dulu. Kalau zaman-zaman dulu dia orang buat dek smoky ni pakai tangan. Sekarang ni macam sifu saya yang batik itu sifu saya. So, sekarang kita buat pusingan ni untuk jahit semua ini untuk adjust kain. Ni dia tak boleh depan, tak belakang. Aku yang akan melibatkan mungkin belakang. Dia ada teknik dia. Untuk bahagian-bahagian tu dia boleh untuk yang perempuan lah, pengusi eh. Dia boleh untuk kalau blouse tu tangan, saya pakai ni tangan untuk kalau lelaki tu tak sesuai lah bagi kalau saya lah tak sesuai lah untuk lelaki. Jahitan smoky ni memang sesuai untuk kanak-kanak dan dewasa. Untuk lelaki nanti sebenarnya dengan pengarahan masjid. Minat nampak. Boleh. Pengusi masjid ni dia minat dalam jahitan. Habis tu kita buat pusingan dia, buka kain dia. Kalau jarum putus pun tu soalan yang baik ya, simpul. Ni untuk kalau pusingan yang tak sama, kita nak buat cermin ke kanan ke kiri, dia akan putus. Sebab ni benda ni mahal, dia ada tricky sikit. Untuk kita nak buka sulaman tu, kita kena tarikkan kain ni dulu, kena kemaskan kiri dulu kain. Kalau teknik mencuci dia bermusi, saya akan demo satu hari. Kalau bermusi masuk dalam musi tu, dedap-dedap-dedap, lainlah cerita dia bermusi. Dia ada teknik untuk mencuci. Nampaknya semua berminat ni. Tak lama semuanya jadi bintang jahit. Aku si yang minat. Tak apa boleh. Ini sebab penggunaan dia memang tinggi untuk musim ini memang dalam Mana nama mesin tu dah? Mesin jahitan smoking. Smoking. Lama dah ada vaping lah. Mesin vaping lama dah ada. Oh, smoking dah ada. Kalau buat gaun pengantin dalam 400 lebih tak dapat. Ya, model tu mel. Okey. Di sini, sini deh. Ini lah untuk jahitan mesin jahit smoking. Okey, inilah dia hasil untuk baju baju ini. Yang boleh diubah suai untuk gaun untuk sebagian dada. Ini kita buat sulam lagi ya tu. Sulam tangan. Ini menggunakan kain cotton. Ini cotton, ini chiffon, Material memang pilih. Kalau saya lebih suka dengan chiffon dengan cotton. Sebab dia mudah dari segi kualiti. Kalau kain yang
sutra, sutra lagi cantik. Ini untuk dewasa saya ubah suaikan. Dulu kanak-kanak saja yang pakai ini, tapi sekarang dewasa orang kerana jalan-jalan semua tangan boleh jadi bukti untuk dipakaikan untuk sekarang. Lagi cantik, terima kasih. Ini untuk dia hasil untuk kegiatan smoking. Di sini kita yang berhormat, kita ambil, ada ambil tempahan untuk jahitan buat smoking. Kita buat full accessories. Ada saya rasa yang Murphy sudah raya terlepas 12 pasang. Tapi warnanya semua kuning, merah, jambu dengan pink jambu. Nanti pakaian harian. Dia ni untuk pakaian muka dengan projek baju t-shirt. Dia mantap sini yang kita untuk baju muka ya, baju tempahan. Dia satu minggu dia dapat jahit baju dalam, saya potong dia jahit saja dalam 200. 3 hari gaji dia 500 kalau dia orang cepat. Dia orang tak pernah meski dia orang tak pernah dulu. Ya, kita waktu ni dapat pernah ambil tender untuk baju t-shirt. Dia bagi masa dalam 2 minggu. Jadi saya kerennya orang, dia dapat senyum ni, senyum ni. Tela, tela, senyum. Kawan-kawan saya, teman-teman sama-sama perjuangan belajar menjahit dahulu. Sekarang dia orang dah jadi toke-toke. Ambil tempahan. Sebab tu lama ni belum ada lagi kita tender untuk 2 minggu sebulan memang dilaksanakan. Mungkin ni memang kepercayaan dengan kita. Mungkin ni yang jahit memang keuangan yang terus ada bawah ini ya. Saya orang dah senyum dah. Berarti sekolah. Sekolah Cina saya dapat tender untuk 5 tahun, 5 tahun masa ada masa 10 tahun lepas. Sekolah Cina untuk 2013. Saya berhormat untuk melihat-lihat ini hasil-hasil untuk cucuan. Ni kalau boleh rasa kita ni awak cantik. Kalau pengawalan ni, ni sesuai. Kalau ada tempat buka badan tadi, saya suruh wanita kita terus tu jadi model. Ni antara budak. Sekarang ni kita terima kasih juga dengan pengarah semas kita punya percayaan dengan kita untuk berniaga buat kuta. InsyaAllah kita akan buat kuta tu. Ni untuk kuta lengan pendek ni sesuai dengan yang bawah mas kita kan.
Okey, ini ya sesuai untuk yang kompak. Dia dengan pendek sikit. Handsome wabi. Handsome pakai kuta. Oh, ngamnya. Boleh jumpa wabi. Wabi nanti ada size tak? Kalau saya sini size wabi memang ada dah. Ha. Oh no, okey. Wabi untuk dah selesai untuk wabi kita. Tun. Di sini kita banyak untuk tempat kalau di sana. This is kemeja. Di kuda tu saya buatkan untuk mengarah supaya mengarah nampak aku tengok budaya. Oh mana kami yang ini? Nanti boleh dah mengarah bagi tahu dengan kemas negeri hantar baju buat kuda kat sini. Oh, saya pun tidak tahu. Awak bertanya saya, lalu dia bapa, hanya apa yang kita lakukan? Apa kerjanya nak kau ini? Nah, awak selalu lupa dan kasih saya. Nanti awak yang tak mau cina, awak pakai kunta. Awak nanti pagi dah tahu dengan ini, Oli. Awak jangan pakai baju saya, saya nak boleh saya buat merah kala jenis fashion macam ni. Kan buat? Orang kuat nih. Ospat kemas semua bahagian dia ada dalam masakan jamuan jualan pameran semua ada pertama daripada kampung baju kutang daripada Petra Jaya. Inilah usahawan-usahawan kemas pusat masakan Fayah Mebi. Kami kesitu. Panama jatuh pisang. Okey lama marek, kek jatuh pisang. Dah habis sana. Dah habis. Man. Ya dapat di pensia ya, jatuh pisang. Kek jantung pisang katanya. Jantung pisang. Betul ya, jantung pisang ada dekat Nun. Iyalah. Ini adalah jantung pisang. Jantung pisang. Itu pula jantung pisang asli. Dekat tu. Okey teman-teman, berakhirlah majlis kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk menyokong video-video Nemo seterusnya. Okey, bye-bye.